silakan bergabung dengan kami di 0809-123-1000. Bisa pilih siapa yang menjadi yel terbaik dan juga yang wakilnya Anda favoritkan maju ke babak bonus. Dan kuis pemirsa jutaan rupiah untuk Anda. Dan jika berminat jadi peserta, jangan lupa hubungi kami di 0213500009 atau fax ke 35214. Yep. Atau Anda bisa kunjungi website kami kuis siapaberani.com. Acara pagi ini masih persembahan minuman segar dingin pencegah panas dalam. Langsung dingin, langsung segar istimewa. Wah, 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 wah. Ini, pegangan dulu. Ini modalnya tepuk tangan, kalau nggak pulang aja. Oke, okay, baik. Kita lihat dulu tapi hadiahnya spesial di mana aja. Ya, ini dia. Hadiah yang kami sediakan untuk pagi ini. Pemenang kelima mendapatkan satu buah blend. Aku was. Hey, selamat pagi Alia. Selamat pagi Alia. Kami dari aku was. Hey, datang pagi ini. Ikut siapa saya? Tapi ngomong-ngomong galonnya kau tuh paling sering dibawa ke instrumen ke siapa berani ya ya. Kayaknya harus kerja sama kita. Baik. Oke, baik. Selamat pagi dari Ultra Jaya. Hey, kami ini dari Ultra Jaya. Siap menjeng di Indonesia. Siapa yang nyari? Mari lawan kami di kuis siapa berani. Kalau kita beruntung, mari pulang ke Bandung. Untuk jadi siap ditantu. Mari kita sama-sama adu kuat di arena ya ya. Terus ya untuk Anda siap ngejek Ultra Jaya ya ya. Kami ayah keren ini hari senang bersama untuk kata. Oke. Kami ayah keren ini hari senang bersama untuk kata. Alia memang cantik. Ambil. Ambil tuh sapi tuh Alia. Eh, boleh gak sih? Anak gue seneng pasti. Oh kurang. Oke. Oke. Kelompok C. Dari Fresti. Thank you.
Tadi Alia Rali apa? Salah lu. Salah bukan buah ini ya, bahaya. Oke, selamat deh dari Pocari Sweat. Satu, dua, tiga. Bang, ayo main kuis-kuisan. Bang, ayo main kuis-kuisan. Daripada kuis bohongan lebih baik kuis menang di usia. Kuis siapa berani? Coba-coba bermain kuis. Bermain kuis di usia. Coba kuis siapa berani? Yang dipandu, hoi, hoi, Alia dan Yelmi. Begitu kelempar yang kena Pocari Sweat. Baik, kita akan mulai main dengan seleksi kelompok A dari Aqua. Oke, baik, siap tangan di atas tombol. Merah untuk jawaban A, biru untuk jawaban B ya. B, C, D, dan E boleh ikut berlatih. Kita mulai dengan soal pertama, konsentrasi. Apakah A, Jon Bon Jovi atau B, Extreme? Apakah A, Jon Bon Jovi atau B, Extreme yang terkenal dengan lagu More Than Words? Nomor 2, apakah bola basket atau sepak bola? Apakah bola basket atau sepak bola olahraga yang ditekuni oleh atlet Kobe Bryant? Ya. Apakah A, koala atau B, kanguru? Apakah A, koala atau B, kanguru marsupial yang terbesar tubuhnya? Nomor 4, apakah Wonogiri atau B, Wonosari? Apakah Wonogiri atau B, Wonosari ibu kota Kabupaten Gunung Kidul? Ya, dan terakhir, apakah A, epic atau B, fabel? Apakah A, epic atau B, fabel cerita mengenai kepahlawanan? Tepuk tangan kelompok A. Ya, kita akan mulai bahas, ini dia jawabannya. Silakan ya. Oke, yang terkenal dengan lagu More Than Words adalah Extreme. More Than Words, Extreme ya. Dan Kobe Bryant, bola basket. Basket, dan yang marsupial yang terbesar tubuhnya itu kanguru. Iya, perempuannya Bu Guru. Ibu kota Kabupaten Gunung Kidul, Wonosari. Ya, dan cerita mengenai kepahlawanan itu epic. Fabel mengenai tentang hewan. Hewan. Baiklah, 5 terbaik di kelompok A. Ya. Oke, terbaik kelima mendapatkan mixer dan blender dari Tiki. Jatuh pada nomor 18. Yeay. Terbaik keempat, Nice Tuka dan Minyak Rambut Haito. Delaki nomor 13. Terbaik ketiga, Kompor Kansan Makeup Bleaching Cream. Nomor 1. Terbaik kedua mendapatkan VCD player dari Taman Impian Jaya Ancol. 17. Dan terbaik pertama satu buat TV 14 inch dari Jamu Komplit Sido muncul komplit isinya komplit juga jenisnya wena tenang. Siapa dia Nor? 16. Ternyata binaragawan ya. Tanpa otot.
Ini dia sebenarnya petugas distribusi yang naikin ke truk. Lagi dia kelompok B dari Ultra Jaya. Oh, si sapi berganti topeng. Pakai topeng sekarang. Merah untuk jawaban A, biru untuk jawaban B. Maksudnya Lia yang tadi yang asli justru ya. Oke, baik, merah untuk jawaban A, biru untuk jawaban B ya. Kita mulai dengan soal pertama, konsentrasi. Apakah A, Salvador Dali atau B, Vincent Van Gogh? Apakah A, Salvador Dali atau B, Vincent Van Gogh? Pelukis yang juga memproduksi film beraliran surrealis yang berjudul Golden Age pada tahun 1930. Nomor 2, apakah bench press atau B, squat? Apakah bench press atau B, squat? Jenis angkatan yang hanya terdapat pada angkat berat. Oke. Apakah A, kijang atau B, kuda? Apakah A, kijang atau B, kuda yang larinya lebih cepat? Nomor 4, apakah Western Australia atau B, Northern Territory? Apakah Western Australia atau B, Northern Territory? Negara bagian Australia yang beribu kota di Darwin. Oke, dan terakhir, apakah A, soneta atau B, satir? Apakah A, soneta atau B, satir? Karangan berupa sindiran terhadap kelakuan seseorang. Tepuk tangan kelompok B. Ya, kita akan segera bacakan. Inilah jawabannya, silakan ya. Oke, dan yang memproduksi film beraliran Golden... Beralan surrealis, Golden Age, itu Salvador Dali. Vincent Van Gogh tidak pernah bermain dalam film dan jenis angkatan hanya terdapat pada angkat berat adalah squat. Yeah. Bench press ada juga pada angkat besi. Dan yang lebih cepat larinya itu kijang. Ya, yeah. Dan kemudian negara bagian Australia beribu kota Darwin, Northern Territory. Western Territory, Perth ya. Dan yeah, yang berupa sindiran terhadap perlakuan seseorang adalah satir. Satir, baiklah, 5 terbaik itu kelompok B. Oke. Okay. Kita akan segera umumkan. Silahkan ya. Satu buah mixer dan blender dari Tiki. Jatuh pada nomor 10. Terbaik keempat, rice cooker dari penyempur rambut High Top. Nomor 9. Terbaik ketiga, kompor gas dari Makeup Bleaching Cream. 18. Terbaik kedua, VCD player dari Taman Impian Jaya Ancol. Nomor 6. Dan terbaik pertama, satu buah TV 14 inch dari Jamu Komisi 2 muncul komplit isinya, komplit juga jenisnya, Wena, tenang. Jatuh pada nomor 2. Kembali selain berani berikut ini. Ya. Oke, baik pemirsa, kembali lagi kita bersama siapa berani. Sudah ada 5 penonton di depan. Kita langsung berkenalan dengan mereka ya. Di kelompok A kita ada Arif. Dari Aqua. Dari Ultra Jaya kita ada Paula. Dari Presti kita ada Tony. Dan dari Pocari Sweat kita ada Glenn. Dan dari Coca-Cola kita ada Andi. Baik, okay, kita lihat siapa yang paling banyak di favorit kalau pemirsa untuk melaju bangun di sini adalah pilihan pemirsa. Ternyata kelompok A. Pressure. Baik, kita akan mulai bermain, tolong kenang yang lain. Kita akan masuk ke babak pertama, channel akan bergantian membacakan 5 soal cerita cukup panjang. Jika Anda sudah tahu kalimat pertama pun silakan tekan tombol. Ya. Kami sebut namanya dulu baru jawab. Betul ada nilai, salah minus 5 dan lawan boleh merebut. Kepada 95 lain, di pasar Anda boleh bersaing, di sini kita bermain sportif, oke? Okay? Baik, inilah babak pertama. Jangan menjawab yang lain ya, silakan ya. Oke, okay, tangan di atas tombol semua. Saya akan bacakan soal pertama, nilai 20. Hirudoterapi mungkin sudah dilupakan orang di berbagai tempat di dunia. Tapi di Rusia yang dunia kedokterannya termasuk maju, terapi ini masih dikenal. Rumah sakit pusat Ophthalmologi Moskow adalah salah satu contoh yang masih memakai metode ini untuk mengurangi bengkak dan rasa sakit pada biji mata. Selain itu, terapi dengan bantuan hewan melata ini dipercaya dapat mengurangi selulit dan keriput. Andi, lintah. Lintah! Soal kedua nilai 40. Keriput. Mengurangi keriput. Nilai 40. Negara ini dapat disebut sebagai bangsa penakluk yang pernah menguasai sebagian besar muka bumi. Menjajah dan... Andi? Ya, Romawi. Salah. Menjajah dan memerintah bangsa-bangsa terbelakang di semua benua. Afrika, Asia, Australia. Tony? Ya. Inggris. Inggris! Oke. Okay. Tony dari Prancis. Glenn, terlambat Glenn ya. Baik, soal ketiga. Nilai 60. Sebenarnya gangguan ini bukan penyakit, tetapi gejala penyakit. Kalau masih ringan, gejala ini dapat dihentikan dengan makan daun jambu muda atau makan buah salak. Ya. Glenn? Malaria. Bukan. Paula? Sakit perut? Apa? Sakit perut. Bukan sakit perut. Ada diare.
Diare atau Majelis? Sama. Oke, tenang. Diare atau mencret? Semoga Arif pucat bukan karena mencret. Salaman nilai 8 dulu, tangan di tombol semua. Ini kenceng nih ya persaingannya ya. Leang, pekuburan suku Toraja yang dibuat di lereng-lereng bukit terjal sulit dijangkau tanpa menggunakan tangga. Berbentuk lubang-lubang dengan ukuran tertentu menjorok ke dalam bukit batu keras. Di depan leang selalu dibuatkan tempat khusus untuk tau-tau atau orang-orangan. Ya, ini patung kayu yang diberi pakaian wanita atau pria sesuai keluarga yang telah dimakamkan di dalam kuburan tersebut. Di provinsi mana? Sulawesi Selatan. Oke, Andi. Baik. Soal kelima Paula nilai. Paula Glenn, hati-hati. Ya. Iya, Paula dan Glenn, hati-hati. Ya. Soal kelima nilai 100 ya. Untuk menjadi pembawa acara ini diperlukan dua syarat, berani meledek selebriti yang hadir dan meledek diri sendiri jika joke yang dikemukakan tidak lucu. 10 tahun terakhir nama-nama yang dikenal sebagai pembawa acara ini adalah Billy Crystal dan Whoopi Goldberg. Orang mulai bosan dengan medley... Ya, Grammy Award. Orang mulai bosan dengan medley pembukaan Billy Crystal dan juga bosan duduk menunggu sampai tepuk tangan penonton selesai setiap Whoopi Goldberg berganti kostum. Untuk acara ke-75 tahun depan, hostnya adalah Steve Martin, seorang aktor komedi setara Leslie Nielsen. Acara ke-75, apa yang dimaksud? Whoopi Goldberg, Billy Crystal, biasanya bawain acara apa itu? Ya. American World. Bukan! Tidak pernah ada American World. Andi tidak boleh. Lagi-lagi. Paula Arif. Sayang sekali. Apa yang maksudkan? Oscar. Academy Award. Ya, baiklah ini yang dari bawah pertama. Andi, saya tahu Anda tahu, tetapi tidak boleh hanya sekali saja. Silakan lihat. Oke, enggak apa-apa. Arif 70, Paula 5, Tony 50, Glenn 0, Andi 100. Memimpin sementara Andi dengan 100. Andi masih memimpin. Ya, baiklah Bapak Kedua. Bapak Kedua, saya Dahlia akan bermain lebih cepat lagi. 10 soal, tangan di tombol semuanya. Okay. Soal kita pendek-pendek. Inilah Bapak Kedua. Ya, jangan putus asa ya, Paula sama Glenn ya. Masih ada kesempatan. Soal pertama nilai 10. Berapakah jumlah titik pada kartu domino balak 6? 12. Glenn, 12. Main lo, pemain kiu-kiu langsung tahu. Oke, soal kedua nilai 20. Dalam cabang olahraga apakah terdapat gaya punggung dan gaya dada? Renang. Oke, renang. Soal ketiga nilai 30. Disebut apakah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa lalu lintas? Apa? Bola? Silakan. Jangan menjawab. Ya, silakan. Nggak tahu. Oke, silakan. Memberi kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Ya. Tony. Bank devisa. Bang. Oke, kami betulkan ya. Soal keempat nilai 40. Apakah sebutan untuk pemrograman yang sering masuk ke dalam program dan sistem komputer orang lain? Glenn. Hacker. Ya. Oke. Jangan jawab, sekarang jangan soal jawab. Soal kelima nilai 50 disebut apakah sekumpulan data atau dokumen yang disimpan dalam memori atau disk? Ya. Paula? File. Oke, Paula betul. Soal ke-6, 60, Alia akan menyanyikan sebuah lagu dan saya minta Anda menebak judul lagu ini. Jangan cepet-cepet ya. Kamu tepuk tangan sendiri. Jangan cepet-cepet. Dengarkan suara Alia Rohali. Judulnya kami minta ya. Judulnya ya. Ya, oke. Okay. It's your smile, your face, your lips that I miss. You! Oke. Saya masih mau nyanyi tahu. Oke. Nilai 70. Ya. Oke. Perhatikan, selain di Sumatera Selatan, di provinsi manakah juga terdapat kota Martapura? Martapura, ya. Andi? Irian. Salah. Ya. Glenn? Lampung. Salah. Ya. Paula? Kalimantan apa? Kalimantan Tengah. Salah. Arif? Ya. Kalimantan Barat. Salah. Tony ya, silakan. Kalimantan Timur. Salah. Kalimantan Selatan. Oke. Tenang. Udah bola muntah gak masuk juga ya. Untung gak Kalimantan Utara, kalut jadinya. Nilai 80. Apakah nama cabang ilmu pengetahuan alam ya tentang alam semesta dan segala isinya? Ya. Arif? Apa? Ah, salah. Paula? Paula dulu. Salah. Andi? Astronomi. Astronomi. Oke.
Nilai 90. Di provinsi manakah terletak kota Tanjung Pandan? Ah, ya. Sumatera Utara? Salah. Itu Tanjung Balai barangkali di sana ya. Di provinsi manakah terletak kota Tanjung Pandan? Kira-kira sebuah apa? Provinsi yang baru. Cepat. Provinsi ya. Koni? Riau. Salah. Riau itu Olah. Baru. Bangka. Apa? Ya. Bangka Belitung. Bangka Belitung. Itu dia. Oke. Nilai 100. Bubble. Perhatikan soal nilai 100, yang lain jangan ikut menjawab. Soalnya gampang sekali. Siapakah nama diktator fasis yang memerintah Italia? Ya, ini. Mussolini. Oke. Bagi lahir di babak kedua, silakan Alia bacakan skor. Oke, Arif 180, Pola 130, Tony 70, Glenn 45, Andi 230. Dan ini sementara adalah Andi dengan 230. Baik, kita bawa ketiga, mohon tenang. Ini adalah babak yang sangat menentukan. Saya pikir Anda berlima semuanya berpeluang untuk maju ke babak bonus. Walaupun Andi, Anda yang paling berpeluang. Andi, hati-hati karena Anda unggulnya sangat tipis dibandingkan dengan yang lain. Ya, tolong angkat papannya, dibuka spidolnya. Tolong tulis nilai di nilai, jawaban di jawaban. Jika betul nanti nilai yang Anda taruhkan akan kami tambah. Tapi jika salah akan kami kurangi nilai kumulatif Anda. Udah tahu semua cara bermain? Alia dibaca lagi skor mereka ya. Oke, diingat skor yang lain ya. Arif 180, Paula 130, Tony 70, Glenn 45, Andi 230. Okay. Baik, silakan ya. Menghadap ke tembok. Silakan kita balik ke belakang. Bacakan soalnya. Jangan nyontek. Dari ketiga pemimpin di dunia ini, apakah A. Edward Shevardnadze, B. Muammar Gaddafi, C. Nicolae Ceausescu? Ya, apakah A. Edward Shevardnadze, B. Muammar Gaddafi, atau C. Nicolae Ceausescu yang saat ini tidak memegang tampuk pemerintahan? Yang udah pensiun. Ya, yang sudah tidak memegang tampuk pemerintahan, apakah A. Edward Shevardnadze, B. Muammar Gaddafi, atau C. Nicolae Ceausescu? Oke. Kalau udah silakan berbalik. Kalau selesai silakan nilai, tunjukkan nilai kepada taruh spidol. Nilainya nilai ya. Oke. Angkat Paula. Oh ya. Oh, oke, enggak apa-apa. Ya, baik udah, Andi, ya. Saya pikir Anda sudah melakukan strategi yang tepat. Kalau Anda betul maka Anda ikut saya ke babak bonus. Tapi jika salah maka yang berpeluang adalah Arif. Jika salah lagi yang berpeluang ada Paula. Jika salah lagi yang berpeluang adalah Tony. Jika salah lagi yang berpeluang ada Glenn. Jika semuanya salah, Andi, Anda tetap ikut saya ke babak bonus. Baik, yang tidak lagi memerintah atau memegang tampuk pemerintahan karena sudah pensiun, sudah digulingkan adalah C. Nicolae. Oke, okay. Jika Andi ikut saya ke babak bonus. Nicolae Ceausescu, diktator dari Roma. Satu, dua, enam, tujuh, sembilan, sembilan, ya. Ya. Halo. Acak lagi kah? Acak lagi? Oke. Okay. Sekali lagi. Ya, ya, silakan karena kamu haus. Soal gue. Percuma ini banyak tukang minum. Halo? Ya. Oke. Okay. Sekali lagi kah? Oh, ya, maaf. Nggak bisa. Baik, kita sudah mencoba dua kali dan inilah Yel terbaik. Hasil pilihan pemirsa, dan akan mendapatkan bingkisan dari Wings. Terbaik kedua, pilihan pemirsa jatuh pada kelompok D. Sunset. Dan terbaik pertama jatuh pada kelompok B. Oke. Oke, baik. Pilihan pemirsa. Pemirsa akan segera kembali selain berani berikut. Oke, baik. Kita kembali bersama siapa berani dan kembali di rumah. 1, 2, 3, 1000. Masih bersama yang haus, yang haus, yang haus. Inilah kelompok C dari Fresh Tea. Okay. Baik, tangan di atas tombol. Merah untuk jawaban A, biru untuk jawaban B ya. Kita mulai dengan soal pertama. Apakah A. Jennifer Rush atau B. Jennifer Lopez? Apakah A. Jennifer Rush atau B. Jennifer Lopez yang menjadi pemeran utama film Enough? Enough. Nomor 2, apa Garry Kasparov atau Bobby Fischer? Apakah Garry Kasparov atau Bobby Fischer? Pecatur yang pernah bertanding melawan komputer catur Deep Blue. Ya. Apakah A. Paul Anka atau B. Paul Gauguin? Apakah Paul Anka atau B. Paul Gauguin? Pelukis Perancis yang beraliran impresionisme. Nomor 4, apakah Kebayoran Baru atau B. Menteng? Apakah Kebayoran Baru atau B. Menteng? Real estate pertama yang dibangun tahun 1910.
Oke, dan terakhir, apakah apoliteknik atau base sekolah tinggi? Apakah apoliteknik atau base sekolah tinggi yang dapat mengangkat guru besar atau profesor? Tepuk tangan kelompok C. Ya. Oke, kita cocokkan ya. Yang kalah semua. Oh, sanok nere. Bener kan? Sanok nere. Yang menjadi pemeran utama film Enough, J-Lo. J-Lo. Jelok, si jelok. Jelok. Kalau di kita mah jelek loh, jelo juga kan? Jelo. Ya kemudian yang bertanding melawan Deep Blue adalah Garry Kasparov. Iya, dan pelukis Perancis yang beraliran impresionisme itu adalah Paul Gauguin. Paul Anka adalah seorang penyanyi. Kemudian real estate yang pertama yang dibangun tahun 1900 adalah Menteng. Dan yang bisa mengangkat guru besar atau profesor adalah sekolah tinggi. Tinggi selain universitas saya. Dan institut. Baiklah, 5 yang terbaik itu kalau masih. Oke, terbaik kelima. Dan blender dari Tiki jatuh pada nomor 18. Terbaik keempat raih juga dari penyepur rambut Haito nomor 6. Terbaik ketiga kompor gas dari Mega Bleaching Cream Alia Rohali nomor 2. Mirip loh ya. Emang kita udah ngobrol terlalu banyak minum Fresh Tea jadi agak lebar. Agak beda. Yeah. Oke, terbaik kedua, VCD player dari Taman Impian Jaya Ancol. Jatuh pada nomor 17, Bapak. Dan terbaik pertama, 1 buah TV 14 inch dari Jamu Komplit Sido. Muncul komplit isinya, komplit juga jenisnya WNA. Jatuh pada nomor 16. Aduh. Tenang. Wajahnya sih jazz, tapi begitu joget dangdut ya. Ini goyang dompet. Baik, kita menuju kelompok D. Sekarang adalah dari Pocari Sweat. Oke, siap tangan atas tombol. Merah untuk jawaban A, biru untuk jawaban B ya. Kita mulai dengan soal pertama. Apakah A, Titi DJ atau B, Sofia Lachuba? Apakah A, Titi DJ atau B, Sofia Lachuba yang berduet dengan Krisye dalam lagu Kangen di album terbarunya? Nomor 2, apakah Anggar atau B, Gulat? Apakah Anggar atau B, Gulat olahraga yang ditemukan pertama kali di Mesir? Oke, okay, apakah A, Kucing atau B, Anjing? Apakah A, Kucing atau B, Anjing hewan peliharaan yang dapat hidup lebih lama? Nomor 4, apakah Yao Ming atau B, Tomingse? Apakah Yao Ming atau B, Tomingse atlet Cina yang menekuni olahraga basket? Keren banget. Tomingse. Oke, okay, apakah A, Balada atau B, Elegi? Apakah A, Balada atau B, Elegi? Karangan yang menyatakan duka cita. Tepuk tangan kelompok D. Baik, kita segera akan bahas. Oke, okay, yang berdua dengan Krisye itu Sofia Lachuba. Lagu Kangen ya. Terus olahraga yang ditemukan pertama kali di Mesir adalah anggar. Semula dalam upacara-upacara keagamaan. Dan hewan peliharaan yang dapat hidup lebih lama itu adalah kucing. Kemudian atlet Cina yang mendukung olahraga basket, Yao Ming. Basket kalau Tomingse, tolong mingkem sedikit. Ya, silakan terus. Kamu mingkem. Dan karangan yang menyatakan duka cita, Elegi. Elegi. Baiklah, 5 terbaik kelompok D. Oke, terbaik kelima mendapatkan mixer dan blender dari Tiki. Jatuh pada nomor 16. Terbaik keempat dari Suka dari penyebut rambut Haito. 18. Terbaik ketiga kompor gas dari Mekong Bridging Cream. Nomor 2. Terbaik kedua, VCD player dari Taman Impian Jaya Ancol. 3. Dan terbaik pertama, 1 buah TV 14 inch dari Jamu Komplit Sido muncul. Komplit isinya komplit juga jenisnya WNA, tenang. Dan lagi nomor 13. Ini poka ini. Pokari sweat banget, bulat ya ya. Baik, kita tinggalkan dia, kita menuju Coca-Cola. Tangan di atas tombol, merah untuk jawaban A, biru untuk jawaban B ya. Soal pertama. Oke, apakah A, Tere atau B, Alena? Apakah A, Tere atau B, Alena? Penyanyi wanita yang populer dengan lagu Tak Ingin Usai. Ya. Kasian deh. Pasti usai deh, kasihan lawannya. Nomor 2, apakah A, Kenya atau B, Inggris? Apakah A, Kenya atau B, Inggris? Negara asal pemegang rekor lari 3000 meter Henry Rono. Ya, apakah predator atau B, parasit? Apakah predator atau B, parasit? Hewan yang hidupnya memangsa hewan lain. Oke, nomor 4. Oh, ini dua aktris kesayangan senomor. Nah, apakah A, Sharon Stone atau B, Heather Locklear? Apakah A, Sharon Stone atau B, Heather Locklear yang berperan sebagai polisi wanita pada serial T.G. Hooker? Ya. Dan terakhir, apakah Abait atau B, Sampiran? Apakah Abait atau B, Sampiran? Sebuah satuan dalam pantun yang terdiri dari 4 baris. Tepuk tangan kelompok E. Ya. Kita
pulang. Enak, oh gue lu. Emang situ oke. Ya, penyanyi wanita yang populer dengan lagu Tak Ingin Usai? Tere. Kemudian Henry Rono asal Kenya. Ya, dan hewan yang hidupnya memangsa hewan lain itu adalah predator. Kemudian T.G. Hooker adalah Heather Locklear. Dan sebuah satuan dalam pantun yang terdiri dari 4 bait itu bait. Bait. Ya. Baiklah, 5 terbaik itu kalau pakai. Oke. Dan bait kelima mendapatkan 1 buah mixer dan blender dari T.G. Jatuh nomor 4. Terbaik keempat guys juga dari penyemprot Haitam. Nomor 12. Terbaik ketiga kompengas dari Metal Bleaching Cream. Lagi nomor 13. Terbaik ketiga Bisri Player dan Laman Indian Jaya Ancol. 16. Dan terbaik pertama 1 buat TV 14 inci dari Jamu Komplit. Sido muncul komplit, isinya komplit juga jenisnya enak tenan. Ini Coca-Cola ukurannya galon ya. Nomor 19. Oke. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali selain berani berikut. Yo. Pemirsa, kita sudah mendapatkan Andi dan juga siapa? Hirlan dari Coca-Cola. Ini tergantung kemasannya ya. Ya. Kita berdoa mereka mendapatkan 10 juta rupiah. 1 kemasan botol langsing, satunya dispenser ya. Andi, Hirlan sudah tahu cara bermain? Oke, okay, Anda akan kami tanya tentang soal true or false, ya betul atau salah, 8 soal. Kalau betul terus, Anda akan mendapatkan 10 juta rupiah. Oke, okay, silakan berunding dengan Hirlan. Terus, kalau mentok juga Anda boleh mendapatkan sekali kesempatan untuk bertanya ke belakang. Kelompoknya sekaligus kami minta bermain sportif. Ya, jangan memberitahu kalau Anda melakukan kesalahan, permainan akan kami anggap berakhir. Selain itu, Anda juga mendapatkan sepasang jam tangan dari Alexander Christie. Ya. Siap, silakan dipasang. Kita akan mulai bermain. Kita berdoa Anda mendapatkan 10 juta rupiah. Silakan, Alia Rowali. Oke, makasih Amiah ya. 250 ribu rupiah ya. Pemisahan tugas dokter dan apoteker secara resmi baru terjadi pada abad 20. Jangan lupa dulu, dokter apoteker fungsinya berada pada orang yang sama. Apakah pemisahan itu terjadi pada abad ke-20? Salah. Kenapa, Andi? Pernah baca dulu, nggak salah. Sebelumnya sudah terjadi. Hilang. Oke, Andi, jawaban Anda? Salah. Yakin? Yakin. 250 ribu rupiah. Hilang urus suami aja. Oke, soal kedua 500 ribu rupiah. Orang pertama yang pernah berjalan-jalan di angkasa luar adalah astronot Amerika Serikat. Yang pernah berjalan-jalan di angkasa? Salah. Berasal dari Amerika Serikat? Salah. Salah. Rusia? Ya. Rusia. Rusia nggak sampai. Nggak, gue yakin. Salah. Ikut suami berjalan-jalan lagi. Berjalan-jalan di angkasa luar? Salah. Kalau di bulan pertama kali mendarat, Amerika. Oh, oke. Okay. Anda tahu berapa orang yang mendarat ke bulan pertama kali? Neil Armstrong pertama kali. Dan? Edwin Aldrin. Bertiga sebenarnya. Satu lagi orang Jawa namanya Slamet. Neil Armstrong dan Edwin Aldrin telah mendarat dengan selamat di bulan. Jadi ada orang ketiga selamat. Oke, jawaban Anda? Salah. Salah. Salah ya? Oke. 500 ribu rupiah! Karena yang berjalan di angkasa, bukannya di bulan ya. Yang berjalan di bulan orang ketiga selamat tadi ya. Astronot yang berjalan pertama kali di angkasa adalah Leonov dari Rusia. Baik, soal ketiga 1 juta rupiah. Ya, perhatikan. Muri adalah nama anggota KUS Plus. Jangan jawab sekali lagi yang lain. Muri adalah nama salah satu dari KUS Plus. Oh, soalnya? Iya. Oh, betul, betul. Betul. Terus, Anda kira apa tadi? Saya pikir ada lanjutannya. Betul, betul. Oke, konsentrasi. Anda masih ingat nama Selamat rupanya ini ya? Muri adalah nama anggota KUS Plus? Betul. Yakin? Mainkan apa? Drum. Ah, itu dia baru pertanyaan berikutnya. Tapi pertanyaan berikutnya tidak pengaruhin. 1 juta rupiah! Baik, soal keempat. Anda sudah menonton film James Bond terakhir? Die Another Day. Die Another Day. Yang diplesetkan menjadi Buy Another Day karena terlalu banyak iklan di film tersebut. Atau senang film James Bond? Senang. Oke, silakan. Okay. Ayo, Rahali. Soal keempat, 2 juta rupiah. Lebih dari 15 judul film James Bond yang pernah dibuat.
More than 15. Lebih dari 15. Ini Hirlan kayak perempuan yang dilamar gitu ya. Jangan menunduk lah ya. Bantu teman. Apakah Anda menerima lamaran? Ya, kira-kira dari zaman lebih dari 15 ya? Judul film James Bond yang udah dibuat. Benar. Yakin. Hirlan bilang enggak. Udah banyak banget. Udah. Benar. Oke, tenang. Hirlan jangan menoleh ke belakang ya. Betul. Oke, saya tanya lagi, apakah lebih dari 15 judul betul yang sudah dibuat? Iya. Anda yakin? Iya. Yakin nanti? Yakin. Mau beli buat pemirsa permainan kita? Ya Allah. Terus! Anda tahu Die Another Day itu adalah yang ke-20. Oke. Okay. Aduh, Hirlan. Anda lolos dari... Hirlan tuh lagi lucu-lucunya memang ya. Oke. Jangan lupa. Amen, gitu. Doanya yang kuat dia ternyata ya. Iya, doanya kuat. Soal kelima 3 juta rupiah. Andi kenapa milih Hirlan tadi? Lucu. Tenang. In time of crisis perlu orang ini. Dia jago dalam waktu-waktu krisis ya. Ya. Maksudnya kalau botol nggak banyak balik, bagian dia yang nyari ya. Soal kelima, perhatikan 3 juta rupiah. Warren Beatty. Anda pernah mendengar nama ini? Ya. Warren Beatty. Ya. Pernah pacaran dengan... Annette Bening? Itu udah menikah dengan Madonna. Madonna. Warren Beatty pernah memenangkan Oscar sebagai aktor terbaik. Aktor terbaik. Dia dianggap sebagai playboy Hollywood. Filmnya yang saya sangat suka adalah Bugsy bersama Annette Bening. Bugsy. Dan Madonna. Bugsy Siegel. Warren Beatty pernah memenangkan Oscar sebagai aktor terbaik. Betul atau salah? Aduh, itu udah terkomong. Bugsy itu, saya ingat lo belum pernah. Ya, cepat. Tenang. Andi, cepat. Warren Beatty pernah menangkan Oscar sebagai aktor terbaik. I'll take my chance. Belum. Salah. Berarti. Salah. You take your chance. Salah. Yakin? Yeah. I take my chance also, right? Oke. Okay. Jawaban Anda? Salah. Kau boleh buat pemirsa 3 juta rupiah. Nah. Oke, okay, cepat. Warren Beatty menangkan Oscar sebagai sutradara film The Red. Tidak ada hubungan okay Manchester United ya. Soal ke-6, 5 juta rupiah. Dengarkan baik-baik ya. Pada puncak Perang Dingin, Uni Soviet mempunyai hulu ledak nuklir lebih banyak daripada Amerika Serikat. Pada puncak Perang Dingin, Soviet memiliki hulu ledak nuklir lebih banyak daripada Amerika Serikat. Benar. Yakin? Benar. Oh, sepakat! Yes! Hirlan apa jawabannya? Oke, bener. Jadi jawaban Anda 5 juta rupiah. Baik, soal ke-7, 7 juta rupiah. Saya akan bermain lebih cepat. Waktu kita adalah 1 menit lebih sedikit. Margaret Thatcher adalah Perdana Menteri Inggris pertama yang menjabat 3 periode berturut-turut. Margaret Thatcher adalah Perdana Menteri Inggris pertama yang menjabat 3 periode berturut-turut. Saya beritahu kepada Anda, Margaret Thatcher menjabat dari tahun 79 hingga tahun 90. Apakah Margaret Thatcher orang pertama yang menjadi Perdana Menteri Inggris 3 kali berturut-turut? Itu 3 kali berturut-turut ya? Oke? Okay. Dia hilat. Kalau dia orang pertama yang 3 kali berturut-turut dipilih, Anda harus menjawabnya benar. Tapi kalau ada orang sebelumnya yang membukukan prestasi yang sama, Anda harus menjawabnya. Oke, okay, kalau nggak yakin boleh tanya ke belakang. Ya, oke. Okay. Enggak lu enggak yakin sama Hitlan lu. Betul. Waduh, betul. Sakit hati dong. Betul. Oke. Okay. Betul. Saya tanya lagi kepada Anda, Margaret Thatcher adalah Perdana Menteri Inggris pertama yang menjabat 3 periode berturut-turut. Betul. Yakin? Yakin? Yakin. Baik, tarik napas dulu. Tahan. Sekali lagi saya tanya, ya, betul atau salah? Betul. Baik, sekarang saya pemirsa permainan kita berakhir. Ada seorang Perdana Menteri namanya Lord Liverpool yang menjabat antara 1812, 1827 juga menjabat 3 kali berturut-turut.
Sayang sekali, tapi Anda sudah tampil sangat baik. Kita berikan tepuk tangan. Silakan dibuka, Andi. Sangat baik sekali. Anda mendapatkan 5 juta rupiah, kami potong 50%, 2,5 juta rupiah. Luar biasa. Oke. Bukan salah lo. Rame-rame. Oke, baik, kita ke sudut 1 juta rupiah, Metal Fortis. Sampo Metal. 152-820. Halo? Halo? Ya, angkat telepon. Kamar mandi kali ya. Oke, maaf. Satu lagi. Ya, sayang sekali waktu kita habis. Dan terima kasih Andi Hirlan dan terima kasih semuanya. Anda tampil sangat baik, Coca-Cola, Pepsi, Presti, Ultra Jaya dan juga Aqua. Kita jumpa lagi besok dalam acara Kuis Siapa Berani. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan kita berpisah dan ucapan jaya terus Indonesia. Terima kasih.